Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe channel kami spektrumentertainment.com dan kami akan selalu menyajikan berita yang update dan terpercaya. Aksi luar biasa, masyarakat Fatulu Barat menyelamatkan dan menyeberangkan kendaraan saat sungai Baimel dan Nawen meluap sangat heroik. Dilihat dari video yang diterima media ini, ada beberapa kendaraan yang sangat nekat menyeberangi sungai dan juga beberapa kendaraan bermotor harus dipikul oleh beberapa orang serta beberapa mobil yang akhirnya harus diderek karena macet di tengah sungai. Ini menjadi tontonan masyarakat sekitar serta para penumpang. Kendaraan-kendaraan tersebut memuat banyak penumpang serta sembako untuk beberapa desa di Kecamatan Fatulu Barat. Untuk diketahui bahwa meluapnya dua sungai tersebut diakibatkan hujan yang begitu lama di beberapa desa di Kabupaten Kupang. Dilihat dari video tersebut, akses transportasi yang begitu buruk membuat warga tidak memiliki pilihan lain selain memotong derasnya arus sungai. Hal ini dapat berdampak buruk untuk keselamatan masyarakat. Diharapkan ke depan akan ada solusi yang baik dari pemerintah untuk melihat ruas jalan serta dapat memberikan solusi yang baik untuk masyarakat. Widi Subaa Sabtu. Kali Jumat esok. Spektrum Entertainment Nixon Time melaporkan.